Bro, memangnya ada apa, Bro? Kita mau ke rumah mau KB cek. Bro. Ya, nggak tahu, Bro. Tapi dari semalam dalam pikiran saya itu cuma mau ke becek, Bro. Maksud Bro Sain mau nyari yang nyelik entin? Ya, begitulah, Bro. Bum. Jadi begini, Wak. Tadinya saya berpikir bahwa Mulyadi dalang di balik ini semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Kang Idoi, kenapa kita balik lagi ke sini? Ke sini mana tuh, Dun? Ke sini, sini. Ini kan jalan tempat kita berangkat tadi. Berangkat ke mana? Nyari Cik Entin, Kang Idoi. Astagfirullahaladzim, Entin hilang? Iya, Kang Idoi. Kemungkinannya tadi diculik. Ya Allah, kenapa kamu nggak bilang, atuh, Dun? Ayo kita cari. Iya, Kang Idoi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Yayang Entin? Kamu yang nyulik Yayang Entin, kan? Ya Allah, Entin hilang. Buat saya ini mah ngejagain Entin. Jangan pura-pura, Mul. Di mana kamu sembunyikan Yayang Entin? Hah? 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 Bro, bro. Bro, bro. Bro, bro. Bro, bro. Bro, kalem atuh, bro. Bro, tenang dulu, sabar dulu. Kamu mana ini? Tempat kamu jadi? Wah, wah. Saya nggak bisa nafas, Wak. Bilang dulu, di mana kamu sembunyikan Yayang Entin? Punten kakum, Kang Aceng. Wak, saya ini tuh lagi sakit. Saya dari tadi nggak kemana-mana. Saya nggak ketemu Entin, Wak. Jangankan untuk nyulik Entin. Niat buat ketemu juga enggak, Wak. Saya keluar juga pengen beli obat, Wak. Iya, Mul. Wak. Bro. Saya nggak akan lepasin dia sebelum dia kasih tahu di mana dia sembunyikan Yayang Entin. Hei, lepaskan nggak? Kalau nggak, saya akan teriak. Saya akan teriak bahwa di sini ada pengeroyokan, biar semua warga tahu! Jangan. Ini salah paham. Kagum, Kang Aceng. Bawa Wasain. Saya akan bantu cari Entin. Wak. Ya Allah. Wak, lepasin, Wak. Bro. Ayo, Wak. Jangan percaya ngomongannya, Kum. Saya yakin dia yang sembunyikan Yayang Entin, Kum. Wak. Lepasin.